warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, jika keluar rumah, memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindarilah kerumunan. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama. Istiqdah dan siap, sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan membaca teks Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 10 bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Submateri sikap bersyukur. Anak-anak, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memperoleh nikmat, yang dilakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan Alhamdulillah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbuat yang lebih baik. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan yang buruk. Yang keempat, melakukan perbuatan yang baik kepada sesama. Yang kelima, bersedekah kepada orang yang tidak mendapatkan nikmat. Yang terakhir atau yang keenam, menggunakan nikmat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.